Saya kasih tips-tips membubarkan FPI. Gak usah repot-repot. Kalau membubarkan FPI tidak usah repot-repot. FPI akan bubar dengan sendirinya dengan syarat membubarkan itu kemaksiatan, pelacuran, judi, miras, narkoba, korupsi, partai-partai korup bubarkan. Komunis bubarkan, LGBT bubarkan. Kalau semua kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran sudah bubar dari Indonesia, saya jamin gak usah dibubarkan. Kami FPI akan membubarkan diri. Nah, jadi saya kasih tips sekali lagi, gak usah repot-repot. Kalau membubarkan FPI, bubarkan kemaksiatan. Dikira kami lagi enak jadi FPI. Jadi FPI capek, dibayar juga kagak, digaji juga kagak. Tapi kenapa kami capek-capek pengen jadi FPI? Menerima cacian, makian, resiko, dan lain sebagainya. Melawan kemungkaran, melawan kebencian, melawan kezaliman. Karena kami cinta NKRI, kami gak